teruntuk muridku kelas 6. Siswa-siswi SDK Santo Yusuf 2. Angkatan 2019-2020. Sudah kalian menyelami telaga ilmu di sini, mengukir cerita untuk masa depan yang gemilang. Segala kenangan indah meraih prestasi terkenang di memori dan tertanam di hati sanubari. Tempat menempa diri dengan ujung tinta pena yang akan menjadi saksi. Tembok ruang belajar yang menghiasi kata-kata motivasi setiap hari, menjadi cerita yang tersimpan dalam peti berisi prestasi. Muridku, ingat dengan baik kenangan ini dalam sejarah hidupmu. Tidak ada alasan untuk saling melupakan kenangan. Kebersamaan akan terus terwujud dalam naungan persaudaraan. Sebagai momen besar untuk saling bertemu dan merayakan keberhasilan bersama. Selamat berpisah muridku. Kutunggu kehadiranmu di puncak kesuksesan. Kalian di SD sudah selesai. Saatnya kalian memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bumada berpesan, kalian harus mengisi masa muda kalian dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah belajar dengan tekun. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk tekun berdoa. Ora et labora. Tetap bersemangat. Anak-anakku kelas 6. Di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sudah waktunya bagi kami untuk melepas kalian. Sudah waktunya pula bagi kalian untuk menatap masa depan. Terbanglah setinggi mungkin. Doa kami menyertai kalian. Thank you.
basahi pipiku di saat kita tak bertemu. Teringatkan waktu padamu muridku, takkan ku lupakan dirimu. Kita kan dapat berjumpa walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku kenang erat dirimu, ku melepaskan semua kerinduanku. Kenangan denganmu iringi hidupku, terbesit tanya di hatiku. Akankah dirimu kan ingat diriku saat kembali di hadapanku? Begitu beratnya ku lepas dirimu, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan tenang. Mungkinkah kita akan dapat berjumpa walau terbentang jarak antara kita? Biarkan ku kenang erat dirimu, ku melepaskan semua kerinduanku. Ku kenang selalu ku sayang, takkan ku lupa selamanya. Kenangkanlah pertemuanku dengan dirimu di saat jauh dariku. Anak-anak yang terkasih, sudah lama kita bersama. Kenangan serta pengalaman sudah tercipta dalam diri kita, baik itu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Walaupun kita akan berpisah, jangan pernah lupa bahwa kita pernah bersama di SDK Santo Yusuf II. Lanjutkan perjuanganmu dan SDK Santo Yusuf II tetap bersemangat.